Balik lagi bersama saya di Pinoput, mencari kuliner Indonesia men. Makan-makan coy. Jadi saya sekarang lagi di Cikarang, di Grand City Cikarang gitu coy. Di sini banyak kuliner, lagi ramai gitu coy. Jadi saya bingung gitu mau milih mana gitu coy. Jadi saya milihin aja coy. Sesuai namanya bu, apa dia? Misol, ini aja bu, kerang, kelotok gitu bu. Jadi kita pakai masker coy, soalnya di sini padat, banyak yang beli, baru pulang dari PT, dari kantor gitu ya. Makannya di mana bu? Di sini. Di mana bu? Di sini ya. Oke okay, oke. Okay. Berapa? Berapa yang di sini bu? Berapa lama? Berapa? Satu minggu ya. Dulu dari mana bu? Masker ya. Oh, ini berarti baru baru nih ya. Soalnya saya udah lama di sini baru. Pertama ini di sini gitu. Kerang, laptop. Ini buka jam berapa nih bu? Jam setengah malam ya gitu ya. Oh iya ya. Kita coba dulu coy, men, kerangnya, is, ini nih, jadi ini yang bisa dimakan. Jadi kalau cangkangnya nggak bisa dimakan gitu coy, makan coy. Ah, enak. Jadi seger banget ya. Saya nggak tahu ini resepnya apa gitu. Ini yang bikin katanya orang Lampung gitu coy. Ini coy. Wow. Pedas sih. Pedas. Rasa pedasnya ada. Pedasnya Lampung gitu. Suka sering makan di sini pak? Oh baru, oh iya ya. Ini aroma kuahnya ketel banget ya. Terus enak. Jadi buat teman-teman yang lagi yang ada di Cikarang gitu boleh ini dikunjungi gitu cuy. Lokasinya di ini di Grand City, di perumahan Grand City gitu. Dekat pom bensin. Nanti lihat aja di situ ada mereknya itu keran jelotot gitu coy. Lumayan nikmat. Buat cimulan lagi kumpul-kumpul sama keluarga nonton TV boleh nih. Keran jelotot. Mantap. Ini hidup di ini pak ya, di laut. Di laut ya. Jadi ini kerang laut ini cuy. Sehat. Jadi gizinya ini banyak gitu. Ini mungkin dikasih ini, sangge-sangge. Sangge-sangge jadi aromanya cukup lumayan ini, kuat. Enak. Jadi ini dimasak dulu dia, dikasih bumbu. Enggak ya, pertama direbus sama dicampur sama bumbunya gitu sih.
mantap. Is. Tumpah. Mantap. Tuh, jadi ini men. Kerannya gitu. Kita harus ekstra kuat gitu, men. Oh, ini nih. Jadi ini yang dimakan gitu, men. Makan sih. Jadi ini udah maghrib. Jadi kita makannya harus cepat. Soalnya kita pulangnya masih jauh gitu. Terus, ibunya baik banget cuy. Kita disiapin ini. Oh bukan, tangan. Setiap hari buka dari jam 15 sampai jam 22. 22 ya? Oke cuy, silahkan dikunjungi gitu cuy. Ini kuahnya bisa diminum? Kita minum cuy. Ah. Rasanya nampul cuy, men. Gurih. Oke men, jadi sini kita udah selesai makan gitu men. Makan keran cetoknya gitu men. Enak banget cuy, men. Mantap gitu. Yang baru melihat video ini gitu men, jangan lupa subscribe, like, and share gitu. Dan isi kolom komen gitu cuy, men. Jadi waktunya kita bareng gitu men. Keran jeletoknya berapa tadi, Bu? 12.000. Us. Jadi harganya cuy sederhana gitu. Aman di kantong gitu, men. 12.000 gitu. Kalau bala-bala gitu. Kalau bala-bala beda ya. Nanti lah ya. Oke. Oke, Bu ya. Oke. Oke, men. Sampai jumpa di video berikutnya, men. Bye.